Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini dengan cuaca yang mendukung kira itu Bu. Cuaca yang mendukung itu. Ini enggak mau apa yang mendukung, cuaca enggak mendukung ya Bu. Nanti orang we ayat paribasa, cuaca tidak mendukung. Atau cuaca tidak mendukung geus kiamat orang. Itu mendukungan teu cocok jeung kahayaan gitu unggul. Disebut we teu ngadukung padahal keur ngadukung. Ngan urang we nangkapna salah. Tapi yang terpenting adalah tadi bahwa kesempatan-kesempatan yang Allah berikan ini mudah-mudahan bisa diisi dengan amal-amal yang mampu mendorong doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah wal a'malu sholihat tarfa'u. Hanya amal-amal soleh lah yang akan mengangkat doa-doa kita. Jadi lamun aya jelema ngadoa hayang diijabah tapi teu boga amal soleh, teu ngimpi. Makanya mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi bagian dari amal tersebut. Begitu. Nah, tema kali ini cukup menarik ya. Menarik karena banyak misteri yang bisa membuat kita jadi bingung. Akhirnya begitu. Tapi ketika masalah ini mampu kita pahami dengan baik, justru kita hidup akan jadi lebih tenang. Lebih santai, dalam artian santai itu tenaunya, teriweuh gitu. Tapi betul-betul kita itu hidup ya seiring apa dengan kondisi dan situasi yang kita rasakan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ini temanya kan tentang hidayah antara mana judulnya? Hidayah antara kehendak Allah dan usaha manusia. Nah, kenapa sampai muncul tema ini? Jadi sepertinya seolah-olah ini si panitia menganggap bahwa bingung itu ya, panitia itu sebenarnya terbingung itu. Jadi licik gitulah gitu, bingung dengan ustaz begitu malah terbingung. Kenapa bingung? Karena di lapangan gitu kan ya. Kalau disebut kehendak Allah itunya geuning kudu neangan heula. Disebut usaha manusia ternyata aya lulusan pasantren, apal Quran, apal hadis, kalakuan. Jadi nu bener teh kehendak Allah atawa atas usaha manusia. Nah, bahkan nanti di lapangan aya bahasa kieu, aduh saya teh cenah lain teh hayang salat. Lain teh hayang nutup orat tapi saya belum mendapatkan gitu nyebutnya. Atau dengan bahasa lain, saya bukan tidak mau berhijab, cuma saya ingin menghijabi dulu hati atau bagi katutupan. Nya penting ditutupan ge hatena geus nutup, ayeuna ditutupan ku hijab. Jadi kumaha tuh? Itu kayaknya jadi parawek. Jadi akhirnya fakta atau kondisi demi kondisi yang kita alami di lapangan itu semakin membuat kita jadi bingung nu mana hidayah teh dan bagaimana hidayah itu. Termasuk ketika ibu dan bapak ngajak gitu kanya teu daekeun teu lah merencan menang hidayah gitu ge. Nah, itu ya Bu ya. Ujung-ujungnya kan kata-kata itu seolah-olah berarti hidayah mah kumaha. Kita tidak punya kekuasaan untuk memberikan hidayah. Nah,
Makanya memang masalah ini, kalau ibu dan bapak hanya mengandalkan pikiran dan kekuatan yang dimiliki oleh kita, pasti mual kau udah. Mual kau udah. Karena tadi di lapangan faktanya ternyata apa yang kita pikirkan dengan teori-teori yang sudah kita bikin sesuai dengan kemampuan pikiran kita, ternyata di lapangan ada yang meleset. Contoh begini. Ari hasil aya kaitan jeung usaha teh? Nah. Berarti hasil teh tergantung. Nah. Saya tanya. Ada tidak orang yang sakit, kemudian dia berobat, kemudian sembuh, ada tidak? Ada. Ada tidak orang yang sakit, dia berobat, ternyata tidak sembuh, ada? Ada. Ada tidak orang yang sakit, tidak berobat, sembuh? Aya. Aya teu nu sakit, tidak berobat, gering we tuluy. Aya? Aya. Aya sadaya nanya, aya? Pertanyaannya. Jadi cager teh gara-gara naon? Hah? Kenak Allah ke letong di bawah Allah mah. Ini kan saya sedang menjelaskan contoh bahwa kalau hidup hanya mengandalkan pikiran dan kekuatan yang kita miliki, muaka udang. Karena ketika teori kita berkata kalau ingin sembuh harus berobat, di lapangan ada orang berobat cager-cager. Kunaon ta eta alasanna? Kenapa bu? Ada orang sakit, berobat, tapi tersembuh kunaon tak? Tuhnya, pasti jawabannya teh izin Allah. Jadi lamun berobat sembuh mah izin saha? Izin obat, gitu. Ya kan begitu cara berpikir orang-orang Qadariyah itu. Qadariyah itu kan orang yang menganggap bahwa semua hasil itu adalah usaha dia sendiri. Makanya begitu usaha nate cocok jeung hasil, bingung sirah nate. Ketika hasilnya sesuai dengan usaha, nepak dada we gawe nate aing atuh. Lulusan SE S7 S5. Eleh ku Samsungnya, Samsung mah geus S10, rek 11 nya teh Bu. Urang mah sarjana ngan nepi ka S berapa? S7, oh S3. Aing teh atuh halus yeuna apa iklanna. Aing teh begitu mantau cicing si aing teh. Padahal si ganu kamari usaha teh sarua. Detil. Mengambil apa? Ahli. Mengambil apa istilahnya orang-orang konsultan. Ternyata hasilnya nu ieu mah tidak sesuai dengan harapan. Kumaha? Makanya kita terjebak. Kehidupan kita teh ketika apa yang kita inginkan terbukti, nepak dada. Tapi begitu tercocok jeung kahayang, qadarullah. Sok. Jadi aya hubunganana usaha jeung hasil? Hah? Aya. Ari eta nu berobat terus teu cager eta usaha teu? Nah atuh. Nah teu cager. Hah? Nya teu konsisten cekana ge. Mata qadariyah teh jadi bingung hirupna teh tah ketika mentok siga kitu. Makanya orang-orang qadariyah yang menganggap usaha menentukan hasil, usaha menentukan hasil. Begitu usaha na geus maksimal, hasil teu maksimal. Bingung. Cie gara. Ada pengusaha serius. Hasilnya banyak, aya? Aya. Aya. Ada pengusaha serius usahanya. Hasilnya teh saeutik, aya? Aya. Aya pengusaha, ayeuna ye. Usahana teh hare-hare we cuek. Kayak geus cek cicing tong kali jawab kela. Ih, teu rame jadi nata cicing heula kela.
kemasan tidak menarik, ya Pak, tempat di gerjerogang, ih udah ngantri nu meulina aya. Aya. Aya teh nu hare-hare dagang teh asa ngeunaan apa teh teu payu aya. Aya. Jadi payu teh gara-gara naon? Gara-gara serius atau teu serius? Eta tadi aya nu teu serius gede kodar riwah riwah. Ya, teu konsisten. Jadi nu qadarullah teh nu mana? Nu teu payu atau nu payu? Oh, dua nana ayeuna mah. Jadi lamun kitu mah aya kaitan usaha jeung hasil. Tuh, teu konsisten. Tidak konsisten. Karena kalau mengatakan berarti semua qadarullah, berarti konsekuensi logis dari jawaban itu berarti usaha itu enggak ada kaitan dengan hasil. Kudu kitu konsekuen mah, lamun ibu menganggap semua qadarullah. Tapi kalau ibu menganggap hasil teh aya kaitan jeung usaha, berarti kalau begitu tidak ada campur Allahnya. Nya kudu kitu kesimpulan baru konsisten eta. Yeuh, milih rek nu mana? A. Usaha sangat menentukan hasil. Maka tidak ada sedikit pun campur Allah dengan usaha ini, dengan hasil ini. A, A. B. Semua sudah Allah tentukan. Maka berarti usaha ini tidak mempengaruhi hasil. C. Nulres nu mana ungkapan? Anu A atau anu B? Nu konsisten nu mana? Balikkan deui. Ya perhatikan ya, wah ya punya-punya ngomong hujan itu sih ngomong jadi lila itu cari bahas itu usaha ya, A nya ya A, usaha itu menentukan hasil, maka berarti tidak ada campur tangan Tuhan dengan hasil yang kita dapatkan. Satu, itu ungkapan yang pertama. Ungkapan yang kedua, semua sudah Allah tentukan hasil itu, maka berarti tidak ada kaitannya hasil dengan usaha yang kita lakukan. Eta B. Pertanyaannya, manakah dari dua kata-kata ini yang konsisten? A atau B? Nu konsisten nu mana, Pak? Nu konsisten dua nana konsisten, iya kan? Pertama, usaha menentukan hasil, berarti tidak ada campur tangan Tuhan, konsisten, benar. Nu kadua mah, semua sudah Allah tentukan, berarti usaha tidak ada kaitan dengan hasil, konsisten? Konsisten. Ngan nu bener nu mana, C? Wanana. Nu bae bu nulres. Itu jadi usaha teh eueuh kaitan jeung hasilnya. Aya atuh mun kita mah teu konsisten teh. Dan inilah yang menyebabkan jadi bingung hirup. Ayeuna dagang, Pak. Buka teh ti jam 7 isuk-isuk. Nepi ka jam 5 sore. Payu ngan 3 bungkus. Sang koneng teh. Padahal dagangnya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tapi eta nasi koneng ngan kabagian 3 bungkus tu kajual. Keheul teu kira-kira, Bu? Capek-capek ngan 3 bungkus. Ah, isuk marek sahayang we cenah sakahayang muka teh. Nya we. Besoknya buka jam 12 siang. Begitu dibuka aya mobil ngalewat, cekit, Bu Haji, 100 bungkus. Oke, pertanyaannya berarti buka teh mending jam 7 mending jam 12? Jam 12-nya. Kamari mah jam 7 buka, nepi ka jam 5 nganti 3 bungkus. Ieu mah buka jam 12 kakarek buka geus 100 bungkus. Berarti mending jam 12 mending jam 7? Jam 12. Watak isuk teh ah jam 12 deui we. Ka we jam 12. Nepi ka peuting eueuh nu payu.
Jadi mending jam 12, mending jam 12. Mending jam 7. Balik deh ke jam 7. Buka ke jam 7. Bener we, Pak. Lebih ke jam 5, 200 bungkus, Pak ya. Jadi mending jam 12, mending jam 7. Buka we jam 7 deh. Eueuh nu payu dibuka jam 5. Jadi mending jam 7, mending jam 12. Tah, lamun ibu jeung bapa mikirna siga tadi, usaha nangtukeun hasil stres. Tapi ka bingung abi teh cenah kedah jagang teh jam sabaraha ya teh bisa kitu. Teori yang kemarin jam 7 buka, kieu hasilna. Teori anu poe ieu jam 12 buka, begini hasilnya. Dengan waktu yang sama beda deui, misleut tidak sama dengan yang kemarin. Balik deui ternyata sukses. Balik deui teu eueuh deui. Jam 7 teras wae, Bu. Dan lain ibu nu dagang teh ieu. Ibu mau moal lieur datang ilu dagang, ieu nu dagang lieur. Tuh. Makanya berat untung orang Islam diberi hidayah. Tuh, jauh kena hidayah ya. Sebab nyambungnya ya. Diberi hidayah melalui Al-Qur'an. Sampai Allah mengatakan bukan hanya hudallil muttaqin tapi hudallin nas. Bukan hanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa tapi juga petunjuk bagi manusia. Jadi tongwakan nu takwa nu kafir wae Quran itu bisa memberikan manfaat. Kenapa? Ya jelas satu. Karena kan Quran itu dibuat oleh siapa? Oleh yang menciptakan kita sebagai manusia. Sok ibu meser TV merek Sony, ari buku panduanna Honda kumata. Nah. Kan ibu teh jajal maca, ah terpercaya. Sok TV we deui bukuna, tapi merekna merek sarap. Merek sarap aya banyaknya TV pan sarapnya. Cih, kira-kira aku ibu bakal dipercaya mua buku panduan itu sama. Tadi makan motor. Ini buku panduan TV juga, cuman dari produsen yang berbeda. Kira-kira aku ibu dipercaya mua. Sekarang Allah yang menciptakan manusia, bikin aturan Allah teh buat siapa? Buat ciptaannya nyambung mua. Matak sarajan kapir bakal nyambung. Da kapir ge jelema. Nah, diberi petunjuk ku Allah teh nya Bu, ngan pertanyaanna jadi petunjuk mah lamun teu ngarti kana Qur'anna. Hah? Ibu teh maca Qur'an tapi unu kaharti jadi petunjuk moal. Dan nu nyababkeun ibu nepikeun ka ceurik, sedih, bunga, kaget. Itu karena apa? Karena apa yang ibu baca itu dia mengerti. Kata bapak teh, wah mah ya menik kejam ya pembunuh. Wah gelomon pangi kuah yang dibebak cik bapak. Baca weh ku ibu. Pala bah mana kenapa ya kejamna? Si orang bahasa Cina, si ibu mah tengerti. Saya tugas di bejaan ku bapak. Bu, teteh ayah pulun asa. Ibu teh biasa weh. Karena ketika dibaca unuh ke hati. Persis juga maca Al-Quran. Dibacakan ayat neraka tiis, nerangkan ayat surga hare-hare, kunaon tah? Makanya Rasulullah itu kalau baca Quran sok aloh-alohan, Bu. Kadenya lain ngalokan ya mah, aloh-alohan teh. Pan di urang mah ngalokan nyebutnya aloh-alohan teh. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tuh, nu teu ngarti mah ngajawab ya. Ibu terang hartosna ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang merusakkan agama? Cek Allah, jadi cek ibu sah. Eta mah da tukang ngaok eta. Nah, nabi itu bukan begitu. Aloh-alohan teh maksudnya setiap kali lewat ayat rahmat, beliau berhenti.
lalu meminta kepada Allah agar rahmat itu diturunkan kepadanya. Dan kalau melewati ayat laknat, bahkan itu keur salat, Pak. Cicingan Nabi. Berhenti dulu. Dia berdoa kepada Allah agar apa? Laknat ini tidak kena kepada. Dijauhkan. Tah aloh-alohan teh kitu. Kenapa bisa aloh-alohan juga kitu? Karena ngerti. Makanya Quran sebagai petunjuk teu nu kaharti mah percuma. Tah, apa di antara petunjuk Al-Qur'an? Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an yabra'aha. Apa saja yang menimpa kepada muka bumi ini atau kepada diri kamu sendiri kecuali sudah Allah tetapkan dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum Allah menciptakan semua itu. Tah, ayat inilah yang menjelaskan bahwa ungkapan yang kedua itu adalah benar. Bahwa semua sudah Allah tentukan berarti tidak ada kaitan antara usaha dengan hasil. Itu kayak cek para pengusaha satuju atau gitunya. Ditakdirkan ke satuju, saya tanya, nu kondisi opat tadi ayah itu? Anu serius, untung gede, ada? Yang serius, untungnya sedikit? Nu teu serius, usahana untung gede? Nu teu serius, leutik untungnya? Berarti, makanya motivator teh gitu rata-rata. Hasil tergantung usaha. Usaha moal ngabobodo, hasil ternyata bodoh hasilnya. Dina praktek ternyata banyak usaha-usaha yang sudah maksimal, hasilnya di luar harapan. Mata lamun teu make Al-Qur'an, lamun teu gelo bunuh diri teh. Ngandelkeun sirah hungkul. Nya kan? Hayu nu nyaleg ba tingkat nasional DPR RI seberapa biayana Pak Ji? Hayu nu nyaleg di dieu. Eta teh Pak cenah nya tingkat provinsi we ge 5M minimal. Berarti lamun tingkat DPR RI leuwih ti MM eta. Jadi teu henteu. Begitu ditanya, nah cenah teu jadi, wah berat cenah nasional mah euh. Teu warawuh ka sayana. Turunkeun gradena. Sekarang mah DPRD tingkat Jawa Barat. Anggar teu kapilih, Pak. Turunkeun deui gradena DPRD tingkat kota jeung kabupaten. Teu hasil deui wae nepikeun ka nyalon teu jadi RW. Teu kapilih deui wae jadi RT nuntunna mah. Anggar teu kapilih. Cikira-kira ieu jelema stres moal, Pak. Aing teh salah naon. Sia cenah tim sukses teu baraleg rekan we mah teu. Ieu naon teu kapikir teu kuat nuntunna ka dukun we. Cik atuh usaha jampena cenah lah ya dagang hayang payu bere we. Payu? Da teu datang deui ka Ustaz. Kayak datang-datang teh Ustaz ieu cenah tos teu mati jampena. Sok tah. Nya. Matakna berarti aya kaitana usaha jeung hasil. Teu aya eta mah teu aya. Teu aya nya. Berarti lamun kita usaha penting teu? Nya. Sok nepi ka dinya we heup jadi jabariyah ka kadina teh. Kalau kita berhenti sampai kepada kesimpulan semua adalah ketentuan Allah. Heup nepi ka dinya tah jadi jabariyah ka ditu. Jadi jabariyah mah datang sanggeus qadariyah kitu teh. Nah, datang sanggeus qadariyah nya pan jelema mah nu pokok teu boga dalil. Nggak punya dalil kan? Makanya mengandalkan pikiran dan tenaga yang dia miliki.
Begitu mentok pikiran dengan usahanya, geus bingung teteh. Maka datanglah dalil, gitu kan ya. Oh, ternyata semua adalah ketentuan Allah. Beres? Lamun nyebut beres tah, siap-siap jadi jabariyah. Ai jabariyah teh kelompok anu ngansakul ngandelkeun takdir Allah. Mata koe hare-hare Bu. Gering ge ah abi mah kumaha Allah we. Da qadarullah. Itu cenah bapak buka toko Syekh Qadarullah. Lamun Allah geus ngaresakeun buka jam sakieu gede, gede. Lamun leutik, leutik. Nah, masalahnya jabariyah begitu ngadago-dago qadarullah nu cocok jeung kahayang lila. Tuntunan naon? Aral teu? Aral deui. Qadarullah, qadarullah na eta teh hese wae qadarullah teh. Tuntunan mangincit we. Mata kalau sampai sana cara berpikirnya, maka tetap jadi masalah. Jadi kumaha atuh tuluykeun berarti kan tadi aya kaitana teh usaha jeung hasil. Kitu aya toh henteu. Aya atuh balik deui nerangkeun kitu mah. Pan geus jelas semua sudah Allah tentukan. Berarti konsekuensinya hasil itu tidak ada kaitan dengan gitu. Jadi aya kaitana teu aya. Berarti penting teh usaha teh. Penting kanggo naon? Jadi lamun ibu gering berobat supaya naon? Supaya dapat ilmu cenah patuh. Supaya sehat oh, cepat sembuh. Tah teh balik dekat tadi teh pembahasan gitu. Tah, moal kaudag ku pikiran mah cek abdi moal. Saruba babe teh moal kaudag. Makanya lagi-lagi Al-Qur'an memberikan hidayah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha makasabat wa 'alaiha makasabat. Allah tidak akan memberikan taklif tuntutan apapun itu kecuali disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh jiwa itu. Apa nanti masalahnya? Nah, apakah nanti usahanya itu laha makasabat atau alaiha makasabat? Jadi usaha urang teh Bu lain keneangan hasil nu ieu. Panu ieu mah geus ditentukeun ku Allah, tong dipikiran capek. Kalaka stres mikiran ieu. Jadi keur naon atuh? Tah, keur ka hasil ka dieu. Bahwa usaha yang kita lakukan itu adalah untuk mewujudkan pahala atau dosa. Mata ke usaha teh dibagi dua, ada usaha yang baik, benar, sesuai dengan kaidah hukum disebutnya ikhtiar. Ari ikhtiar teh tina kecap khairun. Hartina usahana alus. Lawan katana naon? Istiror. Ibu kantos kadang-kadang istiror? Kadang-kadang kantos teh? Kadang mau kecap istiror pernah tidak pak? Tidak, abi kadang mau teh. Nah itu tidak. Mohon, abi kan harusnya pernah mendengar tidak? Sering teh kadang mau eta? Tah, kamu sering teh. Yang sering kita dengar itu pasti ikhtiar, we. Matak nu ngabangsat ge disebutna. Cenah kumaha Pak Haji, abi ge cenah ikhtiar ngabangsat teh tuh, coba. Mana bangsat ikhtiar? Bangsat mah istiror, istiror teh tina syarun goreng patut. Usaha nu goreng patut. Tah, jadi usaha teh penting teh lamun kitu. Nya penting atau penting pisan. Keur naon? Tah, lain keur ieu ge mah cek abi geus diatur. Moal moal kaudag ku sirah ya mah. Betul, Bu. Sok tarasik ka para pengusaha.
Saya yakin yang saya sampaikan geus kaalaman kabeh kita. Serius gede untung pernah, serius untung leutik sering pernah. Oh sering, ini gitu loh. Ulah sok papaehan mah li pentak wana ge teh. Nyebutnya ni papaehan. Aya nu dagang teh hare-hare we sak daekna payu aya? Aya. Aya nu hare-hare teu payu aya? Aya Pak. Ieu mah geus tong dipikiran, geus ditangtukeun. Disebut teh rezeki. Mata rezeki mah moal nambahan, moal ngurangan, pas. Rizki mah moal pahili da geus ditangtukeun ku Allah. Ari milik pahili moal Bu, milik. Hah? Ari milik mungkin teu pahili, Pak. Hah? Sok balik dari masjid, senal pahili? Pernah teu Bapak pahili senal? Berarti eta milik Bapak lain. Nah, atuh. Tuh, pahili milik mah jadi bisa. Nu moal pahili mah rezeki. Matak mun rezekina pasti balik deui kitu. Datang ke masjid, aya geuningan eta. Pernah ibu ngirim surat, bapak ngirim surat salah alamat. Nu hiji sayang, nu hiji bebeb disebutna teh. Epek teh salah ngirimkeun ai si bebeb ka sayang, si sayang ka si bebeb, atuh kapanggih. Milik mah pahili, mun rezeki moal. Milik mah bisa nambahan, bisa ngurangan, rezeki mah moal. Matak sadajan bapa nambahan jongkok, mobil loba, rezeki na mah nu eta. Mun dipake. Makanya ketika habis jatah rezekinya, maka orang itu disebut wafat. Naon wafat teh, Bu? Ini maut wafat. Tah wafate sampurna. Mata kunaon nu maut disebut wafat? Tak itu lain wafate maut. Tapi maut teh disebut wafat. Kenapa? Tah karena sudah sempurna jatah rizkina, sampurna jatah umurna. Mata kau sisirikan rizki mah. Muakal iya makas taikiran mah. Tapi kayak paribasa mun nyolok mata buncelik cenah eta aing buka CS cenah, make aing budak keur amek. Ieu puteunya ieu sanes mongkos aja kan keur amek kudu pas. Sakitu pagigir gigir mere teh kana digigir saya henteu. Para si eta teh wawuh jeung saya teh geus lila. Naon sih masalahna? Wah, mulai. Wah, ieu mah teu bisa diantep ieu mah. Ieu geus mulai menyulut peperangan. Wah, lebih ka kitu eta ibu. Saking ku keuheul teu kabagian nu dibikeun. Rek teh isukna Bu datang eta nu mere ka dieu nyimpang ka bumi ibu. Aduh, ampura akan mari teh da. Keur dirinya mah teu pantes dibere eta teh isin abdina. Tah kadana ieu cenah. Kumaha geus kitu? Oh, iya. Nuhun meunang. Itu jelas. Pek teh isukna Bu, aduh kapareum ye. Isukna eta mun digigir di bere, datang ka ibu deh. Ibu, abi mah teu cocok ye warna terasa bae keur ibu we. Sabar hiji teh meunangna. Jadi seuri atawa ceuri ka ayeuna? Matak teu kudu sisirikan rezeki. Geus diatur ku Allah. Jadi dua tah menang nanya. Tinu CS menang, nu alus pisan. Tinu tatangga alus gitu. Temake pisan. Pancek itu na cenah isin cenah masianna ka oh kitu aja. Pek teh ieu teh si ibu teh. Aduh cenah cocok abi mah warnana oh, ka ibu. Dobal. Geus kitu seuri teu? Seuri. Terus sebutna naon? Allah Maha Adil. Rezeki anak coleh. Ah, aing mah. Kakapeungan ibunya yakin ka Allah teh nya salah atuh persepsi. Tah yang harus jadi pikiran kita itu ieu. Makanya usaha yang kita lakukan ini maksimal atau asal-asalan kalau begitu? Hah?
Kenapa harus maksimal? Pan hayang pahala ti Allah. Kan di urang mah sok aneh ari digawe ka jelema kudu profesional, kudu alus, kudu presisi. Begitu salat, nu penting mah ikhlas we. Mun kurang ajar teh. Berarti nganggap ka Allah mah meunang asal-asalan ibadah teh ngaco. Urang wae jelema hayang alus, hasil teh komo Allah. Makanya kata Nabi tidak akan masuk orang surga gara-gara amalnya, gitu kan. Artinya kan Allah tidak mau yang ecek-ecek. Kecuali amal yang mampu melahirkan rahmat dan magfirah Allah. Berarti kudu profesional jeung presisi. Jadi ulah diterangkeun bieu anu penting mah pahala. Jadi we asal tah ieu ngacona umat Islam mikir gitu. Justru lamun bener umat Islam hayang pahala, nu baralek usaha teh tong asal. Strateginya harus bener, kemasannya harus menarik. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh asal. Dan yang paling penting, dia akan jujur dengan produknya. Tah ieu nilai plusna jelema nu ka dieu. Matak moal dicampur beas jeung keusik. Nya maksud teh beas caburkeun jeung anu siga beas kitu kan nya mah. Moal. Moal dicampur baso ditambah borak. Moal karena dia yakin ku Allah diperhatikeun. Oke, aya teu Bu nu dagang jujur? Pek teh laku aya teu? Aya. Aya teu nu jujur teu payu? Aya. Jadi mending jujur payu mending henteu. Hah? Atau balik deui balikan deui narangkeun teh ieu teh. Ieu teh geus alus-alus kieu tabo ya cang meroket ye. Bulan ieu teh nyungsep meroket. Teu ka bade kalimat meroket yeuh hayang seuri we Pak abi mah Pak, mah beja-beja. Kunaon ieu? Meroket cang nyungsep. Ya. Jadi mending jujur gede untung mending jujur untung saeutik. Tah eta. Nah, mending jujur untung gede bakal kealaman ku urang teh. Untung leutik bakal. Tapi milih jujur inilah sebetulnya nilai plus ketika kita menghadapi kehidupan dua tadi. Matak untung gede jujur, syukur ngaranna. Untung leutik tetap jujur, sabar ngaranna. Matak syukur jeung sabar teh eta kene sabenerna. Bedanya hanya dari segi apa yang sedang kita hadapi. Kitu. Matak lamun kitu sok kudu aral teu hirup. Kudu aral geus diatur ku Allah urang teh. Make jeung sieun sagala, oh salaki dipecat, alah kumaha cicilan ieu can tama. Jadi sing goreng kawin kasih eta teh pedah boga cicil. Boga salaki rugi dagangna. Oh, kumaha ka galau ibu teh na bat galau ari ibu pan bala geus teu boga naon bala mah komo. Jadi lamun enak teu boga teh teu kudu aneh kan geus pernah. Nah, maka jeung liwon sagala. Iya kan? Tidak usah galau, teu kudu nyisirikan. Dan tetap optimis karena apapun yang kita dapatkan dari hasil sebelah sini, yang penting di sini mendapatkan yang pasti. Apa? Pahala. Geus pasti pahala mah, Bu. Dosa pasti teh dosa. Ai dosa pasti teh, Pak. Pasti. Ibu ye dagang bohong. Pasti untung teh? Mun dagangna ngabohong. Cantang tuh. Ya, matak nu ieu mah cantang tuh kabeh ge. Tapi dosa teu? Geus pasti dosa. Sanajan ieu can puguh untung. Lamun jujur pasti untung teu? Nu belah dieu ye, belah dieu. Can tang dosa teu. Ngan pahala mah geus pasti. Sok mending mana? Ari bangsat aya teu Bu anu melarat? Bangsat? Loba. Mentok cuk saha cenah? Wah, cenah yang anu halal mah hese, mending haram. Ah, nunyangan haram ge balangsak sarua. Ieu mending mana? Mending balangsak haram mending senang nu halal. Tah, mun eta pilih bener teh, kudu pilih eta mah.
Entong ah dua nana ngaco dua nana udahlah. Tah gitu. He. Nah, yang tadi saya sampaikan dari awal sampai barusan eta teh disebutna hidayatud dilalah. Namina teh atau hidayatul ilmi. Hidayah berbentuk informasi. Hidayah berbentuk petunjuk-petunjuk. Memberitahukan informasi nu tadi teh diterangkeun Bu itu kieu 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 eta teh hidayah tu dilalah namina. Pertanyaanna nu bi diterangkeun ku abdi diamalkeun moal ku ibu jeung ku bapa? Duka terserah ibu. Kalau ku ibu diamalkeun ngaranna teh hidayah taufik. Ari taufik teh hatna cocok. Naon nu cocok teh? Cocok antara ilmu nu katarima jeung ilmu jeung amal nu dilakukan. Disebutna cocok lain taufik hidayah. Tapi hidayah teh taufik. Ari pek teh teu ditarima ku ibu teh ditolak. Berarti lamun kitu aya jelema nu teu menang hidayah. Hah? Aya anu hidayatul dilalah ilmu. Nah teu narima mungkin teu datang ngaji. Mungkin tara maca. Mungkin teu nyaho. Nu ieu mah hidayah dilalah mah. Tapi palebah hidayah taufik mah lain soal menang jeung teu menang tapi narima jeung nolak. Jadi kalau ibu mendapatkan hidayah dilalah ilmu kemudian diamalkan sesuai dengan ilmu yang diterima, eta teh hidayah teh taufik, berarti cocok hidayah jeung amal. Tapi begitu geus menang ilmu teh diamalkeun, berarti menang hidayah teh. Menang. Henteu pan geus diterangkeun dia. Menang ngan ditolak. Bu, orang sholat yuk, teteh hidayah sanes. Hidayah, teteh hidayah tuh dilalah. Cek ibu teh hayu ah. Tah, taufik berarti ibu teh. Cocok kalakuan jeung ilmu. Teteh, aduh saya sekali sholat abi teh cenah teh can kenging hidayah, nolak lain teh kenging gitu. Jadi dosa teh pedah naon? Tah gitu. Ngan pinter we setan gitu mere istilahna gitu. Nya kan setan mah tukang ngabantuan jelema nu jahat. Awas oh, si tong GR. Setan itu ngabantuan jelema jahat. Berarti jelema jahat teh kusaha? Setan teh ngabantuan jelema jahat. Berarti jelema teh jahat kusaha? Ku dirina sorangan lain ku setan ulah sok GR. Tah setan mah ngabantuan hungkul, da ibu nu hayang sabenerna mah. Ibu teh hayang masih kena bingung tah dirinya setan asup di papan teh ku setan teh. Begitu mah aya pulangan balanja, aduh ngahuleng ibu. Lamun disebut aya dicokot. Mun disebut eueuh da aya. Kan ibu geus teu kuat eta hayang meuli tiung di pasar dia. Bingung ibu teh, tah setan asup di dirinya. Geus ibu teu naon ngabohong geu da kasih bapa ge sok ngabohong heueuh nya. Nah, mulai teteh. Jumpan itu cenah sok ku ibu dipikir-pikir cek si setan eta. Kalaumun ibu cantik make tiung eta, keur saha? Kan salaki deui heueuh nya. Kitu buat teteh setan teh. Tuntuna ibu teh ngabohong we. Gara-gara saha? Tah kitulah nyalakeun setan ku sabab ibu timimiti geus hayang. Ngan enak mah kabantuan ku setan, alasanana nepi kitu ngarasa salah. Abdi mah sanes dipoto di depan berhala, di depan cagar budaya. Kan gitunya alasanana teh, lamun dipoto di tukang Borobudur. Pan eta teh tempat berhala sok disembah. Kudu asup kadinya teh keur ngaberesan eta. Ditanya eta cenah
ieu mah sanes berhala, ieu mah cagar budaya. 7 keajaiban. Ah, eta teh barang setan eta istilah eta teh. Nepi ka ustad ge dipoto we di dinya teh. Da eta alasanana. Kitu kawunya. Tah kitu hidayah teh. Jadi hidayah teh katangtuan Allah atau usaha manusia? Ti. Ti. Oh, ieu kesimpulanna ye. Lah. Jadi kesimpulannya hidayah teh ketentuan Allah atau usaha manusia? Dua nana. Palebah nyar ilmu mah eta mah urang. Dituntut ku Allah, matak pilihan diajar atau moal, atau gitu. Palebah kaharti jeung teu mati saha ti Allah. Matak sing sabar gitu kita yang mendakwah teh pak tongburung gusu nepikeun ka salaki jeung pamajikan pasya kan pak ngaos yuk mung dasar salaki neraka sia cenah bali masak henteu ibu teh dagkeul boga salaki tara ngaji ceuk salaki teh nuki ye ahli pangajian teh rek dahar salaki eueuh sanguh nya orang kan sok hayang gurung gusunya licik sorangan kan nyanya licik sorangan hari ibu jeung bapak gancang gitu harita ditajak pan sarua hese urang ge kudu mikir heula pasea heula debat heula iya kan tapi begitu kita mendapatkan itu dan menerima kebaikan ngajak batur kudu gancang batur teh makanya cek Allah innaka wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Sungguh kamu Muhammad benar-benar pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayah dilalah teh. Maksudnya hidayah yang ada kaitan dengan ilmu. Adapun dari segi taufik mah laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi mayyasha. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Mantaknya Bu nya, kadang-kadang kan orang sok hayang pula pilih nya Bu nya, nu kudu salamet teh anak atau babatur, Bu? Nu kudu salamet teh anak atau babatur? Iya lamun milih, kita milih. Ibu, nu salamet teh mending batur mending anak ibu. Kan gitu nya. Tapi di dalam kenyataan aya teu budakna mah bedegong we kalau ka anak batur nurut aya teu. Karena bukan kita yang memberikan hidayah Allah. Jangankan kepada anak kita, kepada diri kita sendiri pun sebetulnya Allah. Matak celamun urang bageur teh syukuri pertahankeun karena Allah sedang memberikan karunia kepada kita. Nepi ka nikmat amal soleh teh. Karena salam ah teu ngeunah we kitu. Sinyal GPS hilang. Tuh, teuing kunaon itu. Beut hilang GPS Candi Pareuman sih. Aduh, ieu cita yeuh ngaganggu wae. Kita keur ngaji, Mbak Map, Mbak Google. Tapi ieu nyapanya ieu kagok kepedah ieu map sekalian we nyapa. Tah dakwah mah siga Google Map. Naha sok iraha pernah ngambek lamun urang bedegong. Cek Google Map teh 200 meter belok kanan. Noyod we urang teh. Ngambek teu? Cik babal cenah belok kitu. Teu nya. Urang dilewati teh. Si Neng ya. Berusaha deui dipangneangankeun jalan anu merana 500 meter belok kanan. Yah, antep. Amok teu? 1000 meter belok kanan. Terusnya nepi ka ira eta si Neng jempe. Sanggeus dipaehan. Matak ceuk abg dakwah mah kudu kitu, ajak. Lamun teu daekeun ajak deui, teu daekeun keneh? Ajak deui, teu daekeun keneh? Ajak deui, nepi ka iraha? Tah. Sanu paeh teh, Bu?
Lah ieu mah lain GPS atuh Bu, mun tadi abi nyebut Pak Eta kan GPS. Ih Ibu moni. Maot atuh. Siapa yang maot teh? Nu ngajak nu diajak? Dua nana, dua diajak. Nu diajak maot berarti selesai, kita enggak usah ngajak lagi. Kalau kita meninggal berarti sudah selesai tugas kita untuk mengajak. Tah kitu dina Islam mengajak teh. Lain diajak nepi ka daek, da aya nepi ka mautna teu daek Bu aya. Jika si Kanan, anak Nabi Nuh, Nabi Kamaut, napan diajak, kedai. Itu prinsip dakwah, mata tekudu stres, ditolak. Te. Nah, buat stres, ibu na hayang teing, te. Make teing hayang na. Hayang teing budak teh nurut, gitu ta. Hayang teing salah kita, getol, make teing, jadi beriwe. Jadi kumah tuh, ya hayang, weh hungkul, kau make teing, mun hayang, make ibu, ngajak nagenya biasa wae teu kada popolotot. Katelah diancam-ancam moal dipangmasakeun, entong budak weh kaitanana masak jeung ngaji eueuh. Mun salah kita ngaji, ibu teu masak dolim ta ibu teh. Elaras Bu. Entong mentang-mentang ibu dengan alasan da salah ki saya na teu daek ngaji. Maksiat kepada Allah, matakna ibu maksiat cenah kasalah ki. Tah, kitu Bu. Di hidayah teh ketentuan Allah usaha manusia. Hidayatud dilalah mah manusia eta mah usaha. Sim kuring usaha ieu teh ngajar teh nepikeun teh. Ibu bapak usaha nerima informasi. Tah engke ditarima moal balik deui ke ka masing-masing. Matak tong kaget aya jelema nyebutnya betegong be akarat. Bapak nama maot teh sadar aya teh. Mata tetep we harapan urang mah positif teu kudu nepikeun ka angeus sia mah geus dicap jadi ahli neraka entong gitu. Teu sasi ahli bid'ah entong tong kikituan Pak. Kumaha istilah itu mah masjid bala cenah gitu. Naon masjid bala ya urang bersih gitu ya. Maaf ya ini istilah ini kudu geus mimiti dihapus ya. Tong dibiasakeun. Masjid bolok, babalatak, nah ari bapa bersihan, ari balat leh dicarekan. Yang tong diomongkeun apa keun we? Bising orang nyebut ka batur bala, ari masjid orang ternyata bebolokot leuwih parah pangerat. Biasa we lama itu can urutnya sudah. Berarti belum waktunya, begitu enggak usah. Dah setan mah geus, setan mah. Geus dicap ahli bidang semua bener sih. Teu menang kitu, Pak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi. Ari Abu Sufyan jeung Nabi ti iraha kenalna. Kan tiba heula. Tapi nah kakarek asup Islam tahun ka-7 Hijrah. Artinya ada proses, Pak. Proses. Makanya, nah dengan penjelasan ini kan geus teu kudu bingung sabenerna mah. Jika mun budak ibu hese diajak bener Bu, kumaha Bu? Carekan tong. Tong ajak deui, terangkeun deui. Cenah usah da meuli keuheul, nya keuneh keuheul ge da indung budak ibu ge leuwih keuheul teh ka indungna teh. Nya urang teh tong GR. Emang urang hukum nu geuleuh ka budak nu baung, budak ge geuleuhkeun ka kolotna ge aing mah cenah. Tong sok GR mun naon. Sesama geuleuh jangan saling mendahului, nanti tidak ada titik temu, biasa. Makanya kan ada orang itu ya zaman Nabi itu datang ke Rasulullah, begitu datang cek Umar tasya cina, aing mah panggilah gelana cina di alam dunia ya tak kasih ya cina aing dibandingkan jeng babi aing mah direka babi juga gitu bahasa. Ternyata datang tenang Bu asup Islam. Begitu asup Islam cat Umar na. Sekarang kamu masuk Islam di alam dunia tidak ada yang paling aku cintai kecuali kamu. Langsung cepat berubah ada lain ka jenis jelemang hewana sifat. Eta. Jadi begitu sifatnya berubah sudah selesai. Ulah neutrek we terus ngaganjel. Matak bingung dakwah teh hari kitu mah hayang we ustaz teh nyindiran gawe na. Da sinis ieu mah ka jelema lain kana sifatna. Itu Umar berubah cepat.
begitu datang, karena Umar tahu dia itu begitu benci sama Islam, meruksak Islam, pokoknya mah geus deh yang membuat orang Islam sengsara itu si eta mengatakan tidak ada di dunia yang paling aku benci bahkan kepada babi daripada dia. Begitu masuk Islam, langsung statementnya dirubah. Di alam dunia ini sekarang tidak ada paling aku cintai kecuali engkau. Nah, sifat nubigele teh lain jelema. Urang mah kadang-kadang jadi jeung jelema nanya punya, mata ka babao we terus. Sakitu geus sadar ge, ya si eta mah api-api sadarna. Tuh nya sodon teu lebay cenah kitu we, sirik urang nu lebay. Nah, itulah yang disebut dengan hidayah. Jadi hidayah teh dua, aya hidayah dilalah ilmu. Ya mah usaha urang. Aya hidayah tu taufik ka imah Allah. Matak balik deui ka saha? Ka diri masing-masing kayak ieu. Karena ada orang yang sudah Allah berikan jalannya melakukan kebaikan tapi pada gaung we. Maka ketika Allah menghukum, bukan Allah yang salah tidak memberi hidayah, tapi dia yang menolak hidayah yang Allah beri. Dibuka. Ya, barangkali cukup ya Bu ya. Nah, ieu mah baca we nyalira ka handap tamulah. Sampaikan tuh ya, sampai ada ini ayat yang Asy-Syu'ara ini yang menarik ini. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Itu Allah menyindir kepada Nabi. Karena Nabi nya kitu begitu ngajak pati teu narima, sedih Nabi teh cekala teh napa sedih. Itu sedih. Allah yang berikan hidayah. Anjeun mah tugasna naon? Nerangkeun we, tepikeun, jelaskeun. Menerima dan tidak, maka itu sudah bukan urusan kita. Maka tugas kita berarti maksimalkan ajakan, maksimalkan strategi kita ketika berdakwah dan menyampaikan. Ya, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan ilmu, minimal menjadi bahan pertimbangan bagi kita untuk lebih bijak dalam menyikapi masalah-masalah yang kita hadapi di muka bumi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kalau pilih ayat pertama di buku 2 di bab 2? Ya. Iman teh kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Betul ayat hadisnya. Pertanyaannya, kumaha ngarah istiqomah? Tong diturunkeun berarti. Mun kita tong diturunkeun. Sebalikan deui pertanyaan akhir kumaha. Iman teh kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kitunya. Pertanyaannya, kumaha cenah ngarah iman teh konsisten teu turun, nya tong diturunkeun. Kan matak ibu nyebutkan abdi teh nuju turun iman berarti geus sadar eta teh salah. Jadi kumaha cara ngarah teh kitu? Nya tinggalkeun eta salah teh, ganti ku amal saleh. Kitu. Kan di kita teh ku aya ku hadis eta, jol disimpulkeun berarti pasrah. Matak begitu ibu nah cenah tara ngaji, aduh nuju lungsur imanna cedek kuningeuna. Seolah-olah mah kita masalah Allah nyabunya, mana tahu nyalahkan abdi kita. Abdi pan nuju unsur iman. Jadi kumaha tuh? Is kumaha Allah we abdi mah naik bareng ngaji, teu naik. Mun kumaha cenah ieu? Kitu pan lain kitu. Kan Allah sudah memberikan petunjuk, Bu, mun ngaji ieu pahalana. Eta dibibita teh ngahaja, ibu teh ngarah stabil iman teh. Diiming-iming, maji mah tiap lengkahnya
Tiap langkahnya akan menghapus dosa. Begitu kita ke majelis ilmu, malaikat menghentikan terbangnya. Kenapa? Karena begitu perhatian kepada ahli ilmu. Begitu datang ke tempat ilmu di tiangan, ibu teh, "Eueuh, ka mana?" Gerik, dilayan ku malaikat. Aya didoakeun, sing barokah anu aman. Teu kabita kana kitu, cik kira-kira ibu lamun dibibita kitu, konsisten mah. Atau kiatulah, "Bu, didamal di bumi abdi." Engke ku abdi dipasian mobil dinas, Mercy anu pangenggalna. Terus sasihana nyala 1 miliar. Eta kangge bensin aya 500 juta kanggo sadinten mangga. Kira-kira bu konsisten mampu gawe di dinya bu? Enak ku Allah diiming-iming teu konsisten teu? Bener. Mantak cek audi ge lain eueuh iming-iming teu semangat teh, tapi urang geus mulai teu percaya ka Allah. Lamun bapak geus horoream salat berjamaah di masjid, lain pedah bapak teu meunang iming-iming, tapi geus mimiti teu percaya ka Allah. Dalam mempercaya ka Allah mah tong akan diiming-iming, teu diiming-iming geus semangat, da geus percaya atuh ka Allah. Komo diiming-iming? Kitu, Bu. Jadi iman naik turun teh lain nyalahkeun Allah. Berarti tanya dina hate urang, percaya teu ka Allah? Sieun teh ku Allah, cinta teh ku Allah. Dalam bener cinta jeung sieun mah konsisten atuh. Nanaonan ibunya bedegong ka Allah. Si anu tadi we ngajanjian tadi nyebutnya sok ibu konsisten. Kitu nya. PT waduh we PHP eueuh PT. Mobil Mercy teh ternyata eta anu mah mobil anu leutik. Keur budak ibu cenah mah ngara ibu jongjong digawe 500 juta teh duit monopoli ternyata Bu. Cik kira-kira ibu semangat deui moal. Tuh. Tah Allah kitu moal Allah. Jadi kenaon atuh ibu nurunkeun iman? Sok kunaon sok? Hah? Nya kunaon sok? Percaya kene teh ka Allah. Mantakna ge eta. Tos sakitunya. Tos teh mun teu kitu teh nya kudu kitu. Waalaikumsalam. Hubungan antara otak dan hati kan, ya. dari segi penerimaan kita ya. Ya. Lebih dominan mana kita? Ya. Tuh. Jadi kalau otak dan hati itu kemudian diartikan sebagai benda, ya hubunganana gitu kan. Otak-otak, hati-hati. Tapi kalau otak dan hati dalam artian fungsi untuk menerima informasi dan ilmu, maka itu bisa dipisahkan otak jeung hati. Jeung ulah dipisahkan. Makanya kadang-kadang menyebutkan HTT di dia, kadang-kadang menyebutkan HTT di dia, kadang-kadang menyebutkan berpikir di dia, berpikir teh ke dia. Karena memang fungsinya itu berkaitan. Kapan? Ketika Allah sudah menjadikan akal kita siap untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Maksudnya disebut masa balig. Jadi balig teh lain istri awe budak awe head sanes kade. Jurang pan teu budak head geus balig lain eta. Head jeung puntennya mimpi basah mah eta mah ciri budak teh geus balig. Awas ciri. Anu disebut ciri teh menunjukkan kepada sesuatu. Bukan menentukan sesuatu. Sekiranya ya. Nu disebut ciri itu adalah yang menunjukkan kepada sesuatu. Bukan menentukan sesuatu. Contoh,
Ketika ibu masuk kamar, aya ti kotok. Pertanyaanna, berarti hayam abus teu? Hah? Berikan deui. Begitu masuk kamar, di kamar aya ti kotok, berarti aya hayam nu abus teu? Cantang tuh. Sok goreng sangka ka hayam teh. Cantang tuh, nganti kotok teh jadi ciri aya hayam nu asuk. Sok balikan deui, sama teh jeung tadi. Jadi begitu ningali ti kotok aya di kamar teh, lain berarti hayam asuk, tapi ciri aya hayam nu asuk, berarti geus ciri mah geus pasti can. Acan mata tong ka suudon jojoli sabok we eta hayam. Beuleuhung teh teu mikir modal di kamar. Ari pek teh pamajikan mawa sendal, Bu. Kapijak ti kotok. Jadi salah hayam sanes. Nya matakna ge ulah sok suudon ari kakarak ciri mah. Ciri munafik teh mun ngomong ngabohong, dibere amanat khianat. Lamun pas naon jadi lamun janji jalin. Ibu pernah enggak bohong? Oh, berarti munafik. Hah? Nah, ciri lain munafik ibu teh ngan ciri munafik mah geus aya. Nu ngabedakeun orang kafir yang Islam teh ninggalkeun salat. Tu saya orang Islam ninggalkeun salat, kafir teh. Dengan ciri nama geus aya siga kafir tah kitu lain kafir siga kafir ya matak. Jadi maksud abi teh apik labih mah ngagunakeun bahasa teh teu baper jebrot jebrot teu. Oh iya kita pun aya orang Islam jeung teu tara salat maot kumaha tah salatan tong nah salatan ngantong. Balikan deui gereja pertanyaan nah asa itu jelas. Aya orang Islam tara salat. Terus maut salatan entong. Nah salatan. Nyapan orang Islam cek abdi teh tadi aya orang Islam, Bu Haji. Seseorang kafir aya orang Islam tara salat. Terus maut salatan entong. Salatan pan orang Islam judulna ge nu maot teh. Ngantara sholat kapir teu henteu ngan geus aya we cirina hungkul aya orang kapir ya punya ye sholat paeh we sholatan tong henteu da kafir tapi kan aya cirina nah mata cirina hungkul jadi siga muslim matak ari munafik teh muslim kapir. Munafik kafir ngasiga Islam. Nah, pan dohirna mah muslim, salat anu. Padahal hatena mah kufur disebutna teh munafik. Matak innal munafiqina fi dzarqil asfali minan nar. Nah, orang munafik badina kerakna ada kafir sih ka munafik mah teu. Kitu. Anu tadi orang Islam teh salat naon ngamina? Apa sih disebutnya itu menawa irungan disebutnya naon besek terus nyamuk itu kalunya oh Allah soleh sama-sama itu panggilannya pak jadi tong dipisahkan nyamuk gitu.